Awan ini terbentuk karena api dan juga air panas di dalam gelas. Uap air yang basah akan naik ke bagian atas gelas dan bertemu dengan udara yang dingin dan es batu. Saat uap panas dan dingin bertemu, maka mereka akan menciptakan titik-titik air yang berbentuk awan. Percobaan ini menunjukkan bagaimana proses terbentuknya awan di langit. Saat uap air di bumi dipanaskan oleh matahari. Faktor terjadinya awan, terdapat beberapa unsur yang mampu mempengaruhi terbentuknya awan sebagai berikut. 1. Angin. Angin tinggi terjadi evaporasi yang besar sehingga mempercepat terbentuknya awan. 2. Tekanan udara. Dengan adanya pergerakan tekanan udara yang ditimbulkan, maka mempengaruhi pergerakan awan. 3. Kelembapan udara. Semakin tinggi kelembapan udara, awan akan terlihat semakin mendung. 4. Wujud awan. Wujud atau bentuk awan tergantung dari berbagai hal, yaitu 1. Massa udara, 2. Suhu awan, 3. Gerak udara. Nah, ini dia awannya, teman-teman. Sudah terlihat, kan? Eksperimen ini mengajarkan tentang proses kondensasi, yakni perubahan bentuk uap air menjadi bulir air. Ketika banyak bulir air berkumpul dan bersatu, maka mereka berubah menjadi awan. Proses tersebut juga terjadi di langit kita, loh. Nah, itu tadi eksperimen tersebut.